Indah gigi satu, kita disalip dengan motor. Oh alah, motornya berhenti kok. Maksudnya di dalam. Pacaran nggak mau bener es krim kok. Hei, mata. Cuman anak jenenge. Anak apa nih? Kan? Eh? Ngerani apa? Enak apa? Mangan merek. Neng kene iki masakku ya iya. Nek rasane nek menurutku ya ya sama dengan yang lain-lain. Nek menurutku pribadi aku ya menurutku biasa-biasa saja ya. Yo paling kurang lebih lah. Mungkin bumbu-bumbunya ada perbedaan juga. Rasane. Eh, jenenge kene to. Iki satu. Kalau seperti ini ya, macet kayak gini, kita kopling, lepaskan pelan-pelan gitu aja ya. Jadi kopling pindah gigi satu, biar jalan sendiri. Nah gini, kita kopling, lepas sama direm. Nah kopling, rem, kopling gitu ya. Nol, kita nolkan. Nah kita nolkan. Iya. Eh? Neng kudus mana? Di so paling neng orang enak. Kayak si kutok ini berarti. Sik kota kene lho berarti. Iya. Wah, antri ya. Jam ini jam makan masalahnya. Kudus ki gak desa, cuman nancen lahane gak ono. Sempit. Lahane gak ono kayak sempit. Ah, lihat orang makan. Di McD. Kok bisa ramai gitu? Rahasianya apa ya? Ya soalnya enak. Ya emang enak. Ini kok gunaan, Pak? Nyapa emangnya? Gak isin, Pak. Isin dari siapa? Youtuber isin ya, guys. Youtuber gak usah malu. Biar dilihat. Dilihat orang ya. Loh, aku biasa loh, pakai gue pick up ya, Rene, aku. Gue pick up aku. Berarti ini gini, ini tukang tebang di mana, emang gede. Gue pick up ya. Ke McD, guys. Sudah mau siap nih, apa? Wes, ayam lengkuas. Oh ya, wes. Masih. Enggak usah, ke kono sana. Enggak tenang. Enggak. Atau sih polok, aku enggak suka. Kan selera-seleranan. Bebas dong. Caranya kalau macet kayak gini, kopling gigi satu, Anda melepas, nah, lepaskan kopling pelan-pelan. Cuma lepaskan kopling aja ini, sedikit loh ini. Dah, kembali lagi kita rem. Itu aja, nolkan. Yes. Cara di kemacetan ini, tutorial macet ini, guys. Tutorial macet di drive-thru. Jadi judul video yang ini nanti tutorial macet di drive-thru. Ya, guys. Jadi caranya gitu kalau macet. Jangan digas terus. Kalau macetnya kayak gini loh maksudnya ya, sampai berhenti-berhenti gini loh. Nanti akan beda lagi dengan kondisi yang lain. Ketika kondisi yang macetnya berbeda, agak jalan, bisa jalan itu ya pakai gigi satu, jalan terus. Gigi satu kopling gitu, gigi satu kopling. Ini sama gigi satu, tapi kan ini tidak ditambah gas. Tapi kalau macetnya itu agak jalan, ya kita kasih gas dong. Kita kasih gas, kita lepaskan kopling gigi satu gitu. Kalau hanya macet kayak gini, pelan-pelan kayak gini, seperti di drive thru kayak gini ya, macetnya ya kita pakai kopling saja, gigi satu kopling lepaskan gitu aja, sama di rem. Lepas kopling sama rem, nggak perlu kita ngasih gas gitu. Bapaknya apa? Bapaknya apa? Iku bapak, iku yang maji. Kenapa kayak gelem? Kan aku dapat bapak. Gelem aku sopanya lah gelem. Cuma untuk gigi saya lagi kurang sehat itu aja. Itu apa, Pak? Drive-thru McD. Menu pilihan McD setiap pembelian 70 ribu.
bagus. Oh iku. Buka ruh kang kena. Oh. Lu berarti sapa iku? Kok lama banget ya ternyata. Iki kapan ono kene angin? Wong paling dhisik. Gak ngerti aku. Nah ini yang bawa orang banyak, bukan saya saja. Emang ya guys. Apa ya, tembak-tembak. Oke, kopling gigi satu. Lepaskan. Mobil rental ditembak-tembak gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini gak ada ya, wong. Rem. Truk jajan rene. Gak pas ambrol kayak ini. Nek truk. Pickup aja di delok ya, ayo. Masa sih? Iya, aku gak pickup. Gak kamera. Tak buka lawange. Ndelok iki sampeyan mbak-mbak ya. Iya, tapi kan wong lewat delok ya. Panas dua. Minion potato. Oh, menu anyar minions. Minions. Minions atau minion? Biasanya dia. Minion. Minion. Kayak Minion. Minion. SMK apa ST ki apa ya? Bonaventura. ST ki apa ya? Santa Clara. Apa wae gak paham. Kayak kayak iku ana kayak bintang-bintang. Emang ini kebanyakan umat Kristiani. Kebanyakan. Kene. Kene di kopling gigi satu. Kene Islam sithik ya, Pak. Enggak, maksudnya SMK ini gitu, ya kayak Islami itu. Oh. Tetap mayoritas. Pesanan yang kira gak, Bu? Ini di pesan ya. Akhirnya balik-balik Rene. Kongkong nih. Secara apal. Es campur. Burger. Saya pengen dua punya perusahaan yang sekelas kelas McD. Gimana ya caranya? Perjalanannya sangat panjang ini McD. Oke, gigi satu, jalan kita. Apa? Nang ngomong? Ayam kupas. Nang? Mbak. Jalan senang ya. Mau pesan ayam lengkuasnya ada? Sudah ada tersedia, Kak. Oh, yaudah ayam yang original, crispy. Mana satu, Pak? Dua? Paket atau ayamnya aja? Ayamnya aja, Mbak. Ayamnya aja. Yang isi berapa? Yang isi satu aja. Dada ya, Mbak? Ayamnya aja yang crispy satu, tambahnya apa lagi? Tambah coffee flute pakai jelly. Es coffee jelly? Berapa? Satu. Ada tambahan lagi? Es krimnya satu, Mbak. McFlurry, sundae, kon? McFlurry. Oreo choco? Yang campur? Es campur 25? Yang Oreo aja, Mbak. Ada tambahan lagi? Udah. Dicek dulu sudah sesuai? Iya. 51.500 sudah dua ya. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Kita bicara sama mesin ini. Gimana kok perlu dikono, Mas? Ini gak apa-apa tuh, terakhir ngomong sama mesin. Oke, kita rem. Murah gak ini, naik kerja pelarang. Merah. Iya. Oke, gigi satu lagi. Pokoknya cuma pakai gigi satu aja, guys ya. Nah, ini lama tadi tutorial macet di drive thru ya. Ini bisa sampai 10 menit lebih kayaknya di drive thru-nya ini. Tutorialnya. Service dealer Honda. Eh kok Honda? PTW AD. Ya ada yang jaga. Apa? Kenapa?
Ora nek wong ke tak delokke aku omong-omongane ya karo tak delok. Ngobrol wong. Udah sini aja. Lama ya ternyata. Di sini cuma bayar loh. Tapi lama banget ya pembayarannya. Oh, cari kembaliannya yang lama. Kan sini dekat bank, tinggal ambil, tinggal tuker uang. Oke. Nah, ini uang asli. Selamat siang, Pak. Tadi pesanannya MBSB 1, SKOP 3-nya 1, kan vari orangnya 1 ya? Iya. 500. Ada 1.500-nya mungkin? Tidak ada ya. Tidak ada. 500, tidak ada kayaknya. Sebentar, cek dulu ya. Enggak ada, Kak. Adanya 2000-an. 2000. 2000. Iya. Boleh. Ini 50.500 ya. Oh iya ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, guys, kita lanjutkan perjalanan. Ambil di sini. Nah, ini pengambilannya, guys. Sudah. Oh iya. Bentar. Oh. Ya, makasih. Oh iya ini. Oke, sama-sama. Nah, ini tadi tutorial di kemacetan. Mas, belakang ada motor, mobil deh. Ini saya kopling terus loh, lupa saya. Ntar, lepaskan koplingnya. Kita gas sekarang.